Semalam saya meletakkan batu pertama di Taman Candi Candipuro. Meletakkan batu pertama jam setengah 11 malam. Dan itu baru pertama kali dalam sejarah saya sebagai sebagai mamatnya meletakkan batu malam-malam. Sehingga saya tersadar, ini kalau meletakkan batu pertama gak ada kelanjutannya, berarti kuburan. Kemudian pagi tadi diajar Pak Dudi Priasan, Wakil Ketua MPR ke kampus beliau SMA Kebangsaan, ya. Segera kita semua tahu ya, kampusnya sangat bagus, sangat luas. Saya dari pagi ke SMA jalan pagi dan rata semua, karena jemput jam 7, ternyata jam 6 dari Pemingga tadi. Kemudian SMA jalan pagi di penginapan, setelah itu saya ke Jalan Minata, kemudian selalu saja dengan Pak Bupati dan Pak Rektor, dan Pak sekarang di sini saya masih harus balik lagi harus kesalahan kapal ya kapal ya 1945 saya tambah menyampaikan selamat Pak Rektor atas pembangunan sedung ini. Tadi katanya sebuah baru, memang terasa masih baru ini dan mudah-mudahan ini bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya dan bisa kita manfaatkan untuk kegiatan kegiatan mahasiswa maupun tidak hanya kegiatan mahasiswa, saya kira kegiatan persyarikatan juga boleh ya Pak. Ya, ya. Nanti kalau nggak boleh Pak, Bapak ya, bilang saya. Saya juga mengucapkan selamat, ini batiknya baru, ini biru semua. Saya terjajah. Tapi ini batik Muhammadiyah, kalau ini kan batik khusus ya. Saya kira kasutan jadi kasutan biru. Oh iya, terima kasih. Pak Rektor ini semangat sekali, luar biasa, sehingga saya kira kampus ini bisa diberi nama Cinta di Kampus Bindu. Jadi, novel tahun berapa itu ya? Zamannya Pak Martin ini masih ABG. Cerita sekian lama seperti Jawi dan Rana. Kira kalau yang buku saya kira masih paham juga. Tapi yang jadi Rana sudah tua. Saya ingin menyampaikan tema yang berat ini secara ringan. Bapak Ibu, kalau kita baca tulisannya Nikos, The Journey of Expertise, atau sering sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Matinya Kebakaran. Buku yang provokatif itu mengingatkan kepada kita sekalian bahwa dunia yang sekarang ini serba internet atau kita hidup dalam era internet of things memang dalam banyak hal menggusur dan menggeser berbagai aspek kehidupan termasuk aspek keilmuan. Ketika informasi itu bisa diakses dengan begitu cepat dan begitu mudah, maka orang sekarang tidak perlu lagi bertanya kepada ahli ketika ingin mengetahui sesuatu karena semuanya sudah tersaji di internet secara sangat lengkap. Bapak Ibu, kalau mencari obat itu tidak perlu lagi tanya dokter. Mencari obat untuk misalnya menghilangkan pegal lindu itu sudah akan ada di sini. Ketika membeli obat kandungannya apa sudah bisa di sini. Dan berbagai hal lain di mana memang expert itu tidak lagi menjadi sosok individu yang begitu istimewa dalam masyarakat yang serba terdigitalisasi seperti sekarang ini. Walaupun memang ada persoalan-persoalan yang sangat serius memang menyangkut bagaimana internet of things dan dunia yang terdigitalisasi itu merubah perilaku manusia. Manusia sekarang menjadi serba instan dan serba tidak sabar dan tidak mau untuk mencari informasi itu dalam perpustakaan membaca ensiklopedia yang tebal-tebal itu, apalagi perpustakaan yang antara katalog dengan rak bukunya tidak cocok. Jadi saya kira go to hell, it is kind of life ini, kira-kira begitu. Itu memang hanya ada pada zaman saya masih mahasiswa saja. Sudah nyari katalognya setengah mati, giliran ketemu bukunya tidak ada, entah kemana.
profesor untuk menulis ensiklopedia seperti Wikipedia itu, Pak Rektor bisa saja punya entry di Wikipedia dengan menulis Universitas Muhammadiyah Metro didirikan tahun sekian. Nanti akan ada lagi orang yang nambahin sampai kemudian itu entry-nya begitu besar. Memang ada persoalan menyangkut akurasi dan itu memang cukup serius. Beberapa saat yang lalu seorang sejawat saya, Profesor anggota PSNP, berkirim kepada saya bagaimana seorang petugas kebersihan pesawat itu bisa menerbangkan pesawat ketika dia memberikan kokpit, membersihkan bagian kokpit itu menemukan buku How to Fly the Aeroplane, bagaimana menerbangkan pesawat. Dia ikuti panduan itu, dia ikuti terus sampai kemudian dia pesawat itu terbang, tapi tidak ada bagaimana cara menurunkan pesawat. Untuk menurunkan pesawat, Anda mencari di toko buku yang terdekat. Dan ini seringkali terjadi seperti itu. Karena itu maka memang segalanya serba cepat, tapi tidak semuanya serba akurat. Mahasiswa kita itu, kalau kita beri tugas menulis sesuatu, apa referensi yang paling banyak? Referensinya www itu kan? Dan itu juga, mohon maaf, itu tidak maksud sebaik turnam, tidak terbatas pada mahasiswa. Bapak Luhur, dosen juga. Bapak Luhur, doktor, Pak Profesor. Dengan saya sering bercanda kalau mahasiswa saya, mahasiswa doktor itu tulis, Anda ini doktor goblok betul. Referensinya itu semua, dan banyak juga, saya bilang sekarang, Profesor ya, Profesor agak baru. Kelimat sembilan empat. Tapi katanya pada waktunya akan di-reinvers, jadi saya tetap punya harapan. Walaupun saya dikritik ketika SK saya keluar, masa tunjangnya 1.350.000, memang mau berapa? Mau segitu aja juga belum dibayar. Bapak Ketua PBB ini karena Profesor lama, jadi sudah menikmati tunjangan Profesor. Saya ini kan PNS, kemudian nama sekarang diganti ASN, kan artinya akan selalu naik. Tapi tentu saya PNS, karena paling naiknya sedikit. Mungkin mirip juga dosennya Metro ya. Ah, sudah ditunggu lama gitu ternyata itu. Tapi alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Tapi saya berbahagia Pak Rektor karena masih punya daya hidup sampai 6 bulan lebih itu saya kira saya berbahagia. Karena ada kampus yang Senin lebih dapat duit dari Senin, hari ini saya satu sama ada yang begitu-itu juga ada. Oleh karena itu maka ada the problem of akurasi, kemudian ada problem di mana orang juga tidak kritis lagi. Ada buku judulnya shallow, bukan slow ya, tapi shallow. Kalau slow kan lagu, karena itu slow, agak slow. Dalam buku shallow itu disebutkan bahwa orang sekarang itu cenderung berpikir eklektik dan tidak mau serta tidak mampu berpikir yang reflektif. Jadi kalau ada hal-hal yang memerlukan pemikiran yang berat, itu cenderung tidak mau. Eklektik saja. Dan karena itu maka memang kita tidak bisa berharap terlalu banyak bagaimana dalam era sekarang ini orang itu mau menekuni bidang-bidang keilmuan yang mungkin itu tidak lagi punya prospek terhadap pekerjaan. Ini kelemahan yang ada, termasuk di PP Muhammadiyah sering mengingatkan itu kepada PTM-PTM. Berapa dari sekian PTM itu? Kita punya 165 PTM A. Berarti Muhammadiyah dan Asia itu yang terbanyak, we are the largest. Tapi yang paling besar, we are the biggest. Nah, dari Asia sampai Papua, PTM kita ada semua, dan insya Allah juga eksis. Tapi apa kita punya jurusan sejarah? Yang bukan pendidikan sejarah, tapi jurusan sejarah. Kira-kira ada tidak, Pak? Maafin, enggak punya. Apalagi misalnya jurusan filsafat. Enggak punya kita itu jurusan filsafat. Padahal kalau kita bicara mengenai the big thinkers, pemikir besar, yang punya pikiran-pikiran hebat yang merubah dunia, akar ulun, filosof.
Tapi kita nggak punya. Di UIN itu ada akidah filsafat. Itu adalah jurusan yang tidak laku, namanya jurusan subsidi. Dan ketika orang kuliah di situ dan ditanya kalau kamu itu lulus, nanti kerja di mana? Makanya dulu ketika jurusan-jurusan di IAIN itu gelarnya masih SAG, itu kan dibelajarkan kalau sarjana agak gimana gitu. Malah kalau sulit itu, jurusannya itu kan dibelajarkan SAG itu sarjana alam goib. Sampai ada kampus jurusan Usuluddin, itu minornya itu komputer. Gak ada itu hubungan antara filsafat sama komputer, itu gak ada. Tapi supaya laku, minornya itu komputer. Karena orientasi pendidikan itu sudah orientasi kerja. Apalagi ditambah dengan era sekarang, era masyarakat ini. Semua orientasi itu kan kerja. Coba lihat peta jalan pendidikan itu. Pendidikan seakan-akan menjadi subordinat dari industri. Sisi-sisi lain yang berkaitan dengan pembentukan karakter tidak muncul. Itu dikritisi Muhammadiyah. Kemudian alasan-alasan yang berkembang itu berkaitan dengan dunia kerja yang berubah, di mana banyak dunia kerja yang terdelusi dan dunia kerja yang terdisrupsi. Itu baru saja terbit bukunya McKinsey tentang beberapa pekerjaan yang hilang setelah COVID-19. Itu sudah ada versi PDF-nya, silakan dicari buku itu. Dan memang pendidikan itu, karena orientasinya kerja, maka orang kuliah juga intinya adalah dunia kerja. Mada ta'alun, apa yang kamu kerjakan? Atau mada ta'alun, kamu kerja apa setelah lulus? Tetapi yang ilmu untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat pengembangan karakter, pengembangan pemikiran-pemikiran baru itu, kita nggak punya. Padahal kalau kita di luar negeri ya, itu kan semua jurusan itu laku. Ada jurusan namanya fine art, itu laku itu. Jurusan filsafat itu laku. Karena apa? Orang belajar itu tidak untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk ilmu. Tapi penulis-penulis ini, banyak tulisannya paling banyak kita sebut itu kan pemikir, harani misalnya. Seorang sejarawan Yahudi dari sebuah universitas di Israel itu kemudian saya baca itu salah satunya 21 lesson for 21st century, 21 formula untuk abad 21. Dia bicara bagaimana dunia itu berubah, termasuk agama itu berubah. Ya dia sudah ramalkan di buku itu bahwa agama akan terdigitalisasi. Jadi kalau sekarang sudah ada jumatan online, itu mah benar ya. Akan nikah online itu menentukan apa yang ditulis oleh Harari itu. Sebelum buku-buku dia sebelumnya itu tentang Komodius dan seterusnya. Tapi dia menulis dalam kesunyian. Ternyata bisa orang itu hidup sebagai filosof dengan tulisan-tulisannya itu. Atau beberapa penulis lain ya, misalnya Ziauddin Sadrat. Saya sempat menjadi penerjemahnya Ziauddin ketika dia berkunjung ke Indonesia. Di beberapa tempat saya jadi penerjemah dia itu the first and the only opportunity I was an interpreter. Sekali-sekalinya saya jadi penerjemah itu penerjemahnya dia oke, dan saya nggak mau lah karena orang lain bisa ngantuk-ngantuk, saya nggak boleh ngantuk. Saya harus terhormat betul dan dia itu kan ngomongnya cepat sekali itu sehingga saya ada kewalahan penerjemahan tulisan-tulisan dia. Dan dia itu bisa menyampaikan gagasan-gagasan baru yang dulu itu disebut sebagai seorang futuris ya. Seorang yang bisa mencandra masa depan, what is going on in the future, itu dia tulis di situ. Nah kita itu kan gak punya, orang sekarang itu berpikirnya sangat duniawi, sangat jangka pendek. Ad-dunia itu kan artinya sesuatu yang sangat jangka dekat. Al-akhirah itu al-aqsa, sesuatu yang jauh. Makanya kalau orientasi akhirat itu mikirnya panjang, gak mikir jangka pendek. Orang sekarang itu kan gak mikir jangka panjang, anak-anak sekarang itu gak mikir jauh. Sehingga kadang-kadang kalau ingin mendapat sesuatu kan umpan-umpan pendek saja. Oleh karena itulah maka kita harus berani ketika berbicara mengenai integritas profetis dan yang profesionalis itu. Harus berani untuk menjadi ilmuwan dengan kita yang belajar. Bekerja itu memang
memang suatu yang kita lakukan, tetapi kan tidak harus selalu linier antara ijazah dengan keilmuan. Nah, sementara kan orang bicara mengenai linearitas, terutama kalau pengen sertifikasi kan harus linier. Nanti rumpun ilmunya apa? Ini kan betul itu. Apalagi kalau mau sertifikasi, ini jurusannya IPA kok aja, biologi. Tapi kan biologi tidak bagian dari IPA. Apalagi ketemu kepala dinasnya agak satrem itu agak pusing lagi. Karena apa? Ilmu itu cahaya. Dan orang berilmu itu tidak harus berpikir dia pekerjaannya di mana. Allah akan memberikan dia pekerjaan. Itulah mengapa kalau kita baca ayat, Nabi itu kan tidak minta gaji dari Allah. Tapi kan tidak ada Nabi yang jatuh miskin karena dia menjadi Nabi. Dan Nabi itu hidupnya tidak disubsidi seperti para biksu yang jalan keliling-keliling pakai lonceng untuk minta sumbangan itu. Enggak. Itulah visi profetik di mana ilmu itu menjadi sebuah formula untuk kita itu punya visi masa depan dan merancang kehidupan dengan ilmu itu. Makanya ungkapan dalam bahasa Arab saya bilang berkat itu. Al-ilmu nur, ilmu cahaya. Itu kan menunjukkan betapa dengan ilmu manusia itu bisa menerobong masa depan, dan itulah kenapa agama itu diantara fungsinya adalah fungsi takwil. Yang agama itu kemudian membawa manusia keluar minat dulu mati, ilan nur. Yang dengan ilmu itu orang bisa melihat bain al-haq wal-batil, mana yang hak, mana yang batil, dan kemudian mengikuti yang hak itu dengan meninggalkan yang batil. Jadi seorang ilmuwan itu seorang yang berani bertahan dengan prinsipnya, tidak takut kepada tekanan-tekanan demi mempertahankan prinsip keilmuannya. Nah, sekarang mohon maaf, banyak ilmuwan tukang. Ilmuwan tukang itu ilmuwan yang pekerjaannya mencari duit dengan ilmunya. Bapak pengen jadi gubernur, bisa Pak saya atur. Lakukanlah survei, pemetaan seterusnya, Bapak nanti kapan juga duit, tapi ujung-ujungnya duit. Sehingga kecendekiawanan dia itu terbeli. Dan itulah yang kadang-kadang membuat ilmuwan itu kurang mendapatkan tempat di sini. Kalau ilmuwan yang hebat itu ujung-ujungnya kan jadi staf ahli, dan kadang-kadang juga ahlinya memang staf. Saya cerita ini karena saya punya banyak kawan yang pekerjaannya seperti itu. Intelektual tukang yang dikritik oleh Pak Kunto itu sekarang muncul lagi. Jadi pikiran-pikiran dia itu menjadi subordinir dari kekuasaan. Bukan pikiran-pikiran dia itu untuk memandu penguasa supaya tidak jatuh dengan kekuasaannya itu. Nah, ini memang intelektual yang kadang-kadang tidak laku yang seperti ini. Dan oleh karena itu maka tanggung jawab intelektual bisa dibaca buku klasik tulisannya Ali Syariati, tanggung jawab intelektual muslim. Dia sih, tapi saya banyak mengikuti pikiran-pikiran dia yang luar biasa, terutama kaitannya dengan peranan intelektual, peranan ilmuwan di dalam menggapai kebenaran. Dia seorang reformis yang bisa menjunggalkan Syahrir Pahlevi dalam revolusi Iran itu. Dan kita lihat kan bagaimana orang-orang Syiah itu bisa bertahan di tengah berbagai macam embargo dunia. Itu karena apa? Mereka itu mencintai ilmu dan menghormati orang-orang yang alim. Ini yang orang Sunni tidak punya. Maaf saya agak mengkritik orang Sunni. Sunni dalam pengertian aliran bukan Sunni yang sudah pendidikan. Coba lihat tafsir-tafsir kontemporer yang lahir dalam dunia Islam yang masih menuliskan tinggal yang baru saja meninggal itu Wahbah Juhaili, seorang ulama dari Syria yang baru saja meninggal. Tafsir-tafsir baru dengan pendekatan baru kulluhum itu menasihi dari kalangan Syiah. Ilmuwan intelektual muslim yang jadi profesor hebat di negara-negara barat itu Syiah, termasuk profesornya Pak Dev Punawala itu Syiah. Saya tulisan Nasser itu yang tulisan-tulisannya tentang Islam luar biasa itu juga Syiah, karena mereka menghormati orang yang alim dan mencintai ilmu. Kalau kita sudah tidak cinta ilmu, tidak cinta orang alim, ulama dibuli, ketua UPP itu lo tega dibuli. Kalau saya sih nggak apa-apa dibully, memang saya ini layak dibully, saya itu bullyable. Saya mungkin bisa dibully.
itu dampak dari itu, the death of expertise itu, dan orang sekarang bisa ngomong apa saja. Kalau itu terjadi, saya kira hadis Nabi itu terbukti ya. Di antara tanda-tanda kiamat itu kan akan ada satu zaman di mana orang arif itu semakin laku. Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari kehidupan manusia, tapi Allah itu mencabut ilmu dengan mencabut orang-orang yang alim. Kalau seorang alim itu meninggal, berapa karya yang tidak bisa beliau tulis? Sehingga kemudian ketika orang tidak bisa menemukan orang yang alim, ittaqadna ru'usan juhala, manusia itu mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin. Fas'alu anil asya, ditanya orang yang bodoh itu mengenai segala sesuatu, fa'atau, dan anak yang merasa ngerti, dia berikan jawaban itu, fa'atau wa'atau, maka dia sendiri sesat dan dia menyesat. Nah, sekarang kita punya banyak kan ilmuwan kita itu tidak bisa memberi masukan, karena masukannya tergantung pendapatan. Sekarang kita sering bercanda ya, kita ini banyak pendapat atau sedikit pendapatan. Disinilah sebenarnya peran kampus itu menjadi sangat penting. Sehingga kampus adalah benteng ilmu, dan kampus itu benteng moral. Karena saya sangat sedih sebagai insan kampus ketika sampai ada korupsi di kampus. Sampai ada dosen, ada rektor menjadi terpidana karena korupsi, itu menurut saya na'udzubillah min dzalik. Terus kepada siapa lagi kita dipercaya kalau ilmuannya saja sudah tidak menjadi orang yang bersih? Kehebatan seorang ilmuwan itu kan pada kejujurannya. Sampai mutip saja satu kata, kalau itu konsep kunci milik orang lain, itu harus kita beri tanda petik dan kita berikan bahwa itu pikiran orang lain. Bukan kejujuran yang dibangun di atas fondasi prinsip ilmiah. Nah, kalau soal kutip saja kita jujur, masa kita kutip itu yang bukan hak kita? Tapi ada mana ada cerita ya, Mas Mito cerita ya, ada kampus tertentu yang haknya mahasiswa diambil pimpinannya. Nah, mahasiswa itu kuliah bisa bayar saja untung, ini haknya mahasiswa kok diambil? Itu kan sama dengan mengambil haknya orang miskin. Itu fitutun inaro itu kebencanaan. Dia menderita panas dalam itu, karena di perutnya ada api. Itu pakai panas dalam apapun gak sembuh itu. Memakan harta orang secara banyak. Nah, kejujuran akademik ini yang membuat seorang dosen itu bisa menjadi pemandu dan cermin. Sehingga dia tidak tergadai pikirannya, tidak tergadai kehormatannya, karena iming-iming jabatan dan sebagainya. Jadi kalau di kampus sampai orang yang merebutan jabatan, menurut saya itu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Nah, disinilah saya kira pentingnya keilmuan profetik itu. Karena sekarang sudah jam 5.15, saya harus berhenti sampai di sini. Sebelum Bapak itu semakin tidak tahan dengan selama saya ini. Dan oleh karena itulah maka kembali saya mengajak, Muhammadiyah ini sering sekali menjadi cermin dari banyak. Di Muhammadiyah ini banyak pihak itu sangat menghormati, karena Muhammadiyah itu tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan. Jadi kalau sekarang sudah beredar banyak video dari seorang mantan wartawan Koran Tempo yang mengkritik bahwa Muhammadiyah itu sekarang dipasung kepalanya dari badannya, nggak bisa nembak BP-nya, yang ditembak untungnya, nggak ada ceritanya Muhammadiyah itu pikirannya bisa dijimpe oleh kekuasaan. Ya Abdul Muti itu ya begini ini, tapi ketemu Pak Jokowi saya berani kritik Pak Jokowi. Waktu soal mudik tahun lalu kebijakannya nggak jelas, itu kan Pak Jokowi Pak Presiden. Kok ya tolong menteri-menteri itu kalau ngomong jangan pakai slogan. Mana Pak Sekum pakai slogan itu kan jelas lah, orang Jawa kan tahu pakai slogan itu. Tapi yang saya beritahu malah Pak Presiden, misalnya antara mudik dengan pulang kampung ya saya akan bahas. Saya bilang menteri tapi soalnya Pak Presiden.
kemudian ada kan menteri yang bilang boleh pulang kampung tapi dari karantina 14 hari. Lalu pulang kampung untuk ketemu keluarga dan kepala keluarga di karantina. Kepada satu seperti ini saya bilang menteri ini lebih lucu dari simulat. Dia juga nggak mikir kalau di karantina ini mau main sopo karantina ini. Mau pulang kampung untuk ketemu keluarga paling maksimal satu minggu dan tidak satu minggu duitnya sudah habis. Dia harus balik di Jakarta. Saya bilang kepada staffnya itu lebih lucu dari seringkulat. Cuma kalau yang bilang begitu saya kan gak marah, karena saya bukan politis. Waktu ada yang ramai-ramai itu apa kerumunan itu kan kemudian apa Kapolri menghimbau. Saya kritikan Kapolri kok menghimbau. Menghimbau itu tugas ormas. Ada yang mudah ditindak kan itu. Begitu menindak, polisi menurunkan baliho, tentara menurunkan baliho, saya bilang itu kan bukan tugasnya mereka. Sehingga kan di Jakarta sampai dia menerima jasa menurunkan baliho hubungi gudung. Itu hanya ada di Indonesia saja. Makanya kalau ada surveinya Microsoft ya, Indonesia ini negara dengan peringkat nomor 3 terbawah dalam keadaban digital, itu ya contohnya itu. Pertama kan dicek, bukan sepanduk, itu hanya kayak Indonesia saja. Tapi itulah juga kelebihan kita orang Indonesia itu apa-apa ditanggapi rileks. Cuma saking rileksnya itu sesuatu yang serius juga ditanggapi tidak serius. Nah karena itulah maka tugas intelektual sebagai pembawa misi membuat misi profetik itu menjadi penting untuk mencerahkan, menegakkan kebenaran dan kemudian dengan ilmunya itu dia bisa mengajak manusia untuk istiqomah berada pada jalan kebenaran, berada pada tegaknya moralitas. Saya kira saya berhenti sampai di sini, Pak Rektor, karena masih ada dua agenda yang lain, karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat kepada Pak Rektor dan juga seluruh jajaran, Pak BPH, atau luar ini sukses juga di kampus Biru ini. Saya kira akan menjadi bagian dari spirit baru Universitas Muhammadiyah Metro untuk menjadi universitas yang tadi kata Pak Rektor akan sejajar dengan tiga leading universitas, three most leading Muhammadiyah universities. Kita cuma ingin supaya, saya kira kalau Metro bisa seperti Malang, saya akan cerita ke seluruh dunia. Sawasia, Malang, Wajud Jakarta, Wasurakarta. Kira-kira begitu. Saya kira sebuah cita-cita yang mulia, mudah-mudahan segera tercapai. Pak Fasta Bidul Khairat. Paling tidak.